Beb. Bang. Ya. Wow, bro. Makan. 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 Wah. Wow. Wow. Ini enggak ada cabenya. Kenapa? Woi. Cobain. Buset. Cobain. Buset. Buset. Buset, ini banyak banget cabenya. Oke, kembali lagi dengan saya Mike di sini dan Anda siapa? Gagayo. Selamat datang di konten Mukbang. Tujuh nyali. Oke, gak usah banyak kecot, gue langsung jelasin aja di sini ada kejadian apa. Di sini seperti ada kecelakaan tronton ya. Oke, jadi kita udah beli gorengan, tapi biasanya kita makan gorengan dengan cabai rawit ini yang gak ada harga dirinya. Ais. Gak ada, biasa aja. Jadi hari ini kita akan tester makan gorengan dengan semua jenis cabai di sini. Di sini ada cabai. Di sini ada cab. Ngomong dulu, ngomong. Oke, di sini ada. Oke, jadi di sini kita ada 8 jenis cabe yang sering kita lihat di pasar. 7 sebenarnya. Ada nih, lombok hijau, ada lombok merah, ada keriting hijau, keriting merah, rawit hijau yang biasa kita makan gorengan, ada rawit merah, dan ini paprika. Kalian tahu nggak paprika ini masih tergolong jenis cabe. Jadi kita akan cobain paprika ini dengan gorengan, apakah cocok? Sebenarnya gue juga masih penasaran kenapa gorengan ya. Kenapa nggak pakai cabe ini, Pak? Kenapa milihnya yang hijau gitu? Iya, kenapa hijau? Kenapa nggak keriting merah? Kenapa nggak ini? Nah, jadi di konten ini terjawab. Dan satu cabe lagi, nanti aja kita buka ya. Yeah. Ini cabe terakhir. Oh, ini yang apa? Kemarin bilang obat. Ini emang obat. Jadi kan kita kepedesan nih makanan semuanya. Ini obatnya, Pak. Obat untuk makan cabe. Oh, okay. Benar. Gue jujur ya, gue makan gorengan, Pak. Satu gorengan nih, tahu gitu gue gigit. Itu gue bisa makan cabe rawit ini 2 atau 3 loh. Tengah. Tapi kalau nggak pakai gorengan, Pak, makan cabai rawit hijau bucangnya 6 ini, pedes banget bangsat. Semangat banget. Hari ini semangat banget karena gue paksa dia pakai alat pendengarannya nih. Kenapa selama ini jarang dipakai alat pendengarannya? Karena dia lumayan bandel ya. Sering dilepas-lepas. Kebetulan kami kemarin capek untuk bilangin dia selalu pakai. Oke, sorry banget. Mungkin kita kebanyakan bacot dan sekarang kita langsung coba aja makan gorengan dengan semua cabai ini dengan rule 1. Pokoknya makan gorengannya harus 1 cabai. Kita doa dulu. Amin. Rian mau dari mana? Kalau Rian kesukaannya itu bakwan. Ada risol, ada bakwan, ada tempe, ada tahu. Ambil. Iya. Kita kayaknya mulai dari sabar. Sabar. Kita mulai dari tempe dulu kali ya. Salah. Bawaan salah tuh. Salah. Oh, oke. Okay. Mungkin nih ya, kita level-levelin dulu ya. Lombok ini nih, cabe yang gede ini biasa katanya itu ini gede doang, Pak, bentuknya. Tapi rasanya kurang. Jadi pertama kita akan cobain nih lombok hijau dulu. Cheese. Agak aneh ya. Gua ngerti kenapa sekarang ini tuh benar-benar gak cocok dan selalu dipakai di rumah itu buat tumisan ya. Lumayan aneh ya makan lombok hijau mentah-mentah, apalagi dicampur gorengan. Nggak ada, ini nggak ada pedesnya sama sekali. Pedes nggak? Pedes? Pedes nggak? Nggak. Sekarang cabai kedua, kita akan cobain lombok merah. Gue mau pakai tahu. Rian mau coba? Sama-sama nggak ada pedesnya. Yang hijau tuh rasanya tuh cabai banget. Maksudnya tapi nggak pedes, cabai. Rasa cabai, rasa cabainya tuh kuat. Abis, wah naiknya cabai banget. Ini kali ya, kita coba kali ya. Wah. Gue yakin banget lo semua, dan gue juga yakin ini tuh nggak cocok dibakar pakai gorengan. Tapi ini tergolong cabai, Pak. Ini harus kita coba.
kita pilih dengan tempe kali ini ya. Dibanding Lombok merah, lebih cocok ini pak. Rasa cabenya emang gak terlalu kuat, tapi dia ada manis-manisnya. Lu coba deh makan paprika mentah, pasti ada manis-manisnya. Oke, sekarang kita masuk ke keriting hijau. Kita cari yang paling montok nih pak. Ini kayak burung rian saya lihat-lihat ya. Semoga ada pedesnya ya. Gak ada pedesnya juga pak. Ada sedikit sih, udah mulai-mulai nyerupain rasa rawit hijau lah. Tapi pedesnya jauh banget, ini hampir gak ada pedesnya tapi tetap ada pedesnya. Cobain, cobain. Buru-buru banget. Nah, ini Anabel ya, analisa gembel. Jadi gue minum susunya itu di awal supaya pas kita ngunyah cabe, cabenya mendarat di lambung, nggak langsung mentok dia ke dinding lambung. Terbentengi. Kita lanjut ke keriting merah. Mau yang mana? Oh, bala-bala. Dia mau coba bala-bala. Gue mau coba risol sekarang ya. Oke, cheese. Kita coba. Keriting merah lebih manis daripada keriting hijau. Sedikit lebih pedas dari keriting hijau. Enak. Enak nih pakai ini. Ini kalau buat di level mulut gua yang udah upgrade ini ya. Ajas. Ya ini tergolong bumbu lah. Bukan cabai. Apa ini? Tapi kalau dipaksain masuk masih tetap. Ais. Uis. Ajas. Panas kah manis? Cepat bro, kita mau masuk ke bos-bosan nih bro. Bos-bosan kita nih bro. Sekarang kita akan masuk ke level boss. Ada keriting hijau, keriting merah. Kita coba ya, kalau ini pasti nikmat banget. Kita coba. Mau apa Rian, mau apa? Tempe. Ini nih, bukan tos. Bakwannya agak keras ya pak. Emang keker, ngepam dia ya. Ngepam dia. Ya, enggak dong kalau itu enggak dong. Kita pakai montok nih ya. Ini cabai rawitnya montok. Ya udah, makan. Satu. Cabainya satu. Cukup. Satu. Dua. Perut sakit nggak? Iya. Nggak. Masih kuat atau enggak? Mau. Mau. Ya udah, yuk lanjut ya. Jangan dipaksain ya. Oke, kita masuk ke bos terakhir, pak. Iya. Yaitu adalah rawit merah. Biasa disebut dengan cengek atau cabai setan. Cocok nggak ya makan gorengan pakai rawit merah? Satu gigitan, satu suap. Cheese. Gak dapet yang pedes gua. Gak pedes sih. Dia makin kecil cabenya, kalau yang gede enggak. Dia makin kecil makin sepedes. Iya, gak pedes juga, gua gak pedes. Tapi kalau untuk makan gorengan, iya ini jauh lebih pedes. Coba sini. Nih. Dia makan tiga loh pak. Oh nambah lagi berarti cabenya bang. Oh iya nambah lagi berarti cabenya. Gimana rasanya? Pedas sih pedas. Tapi nggak sebanding pak sama ini. Gimana? Agak kebas lidah gua. Lu dong tawa-tawa aja bom. Kurangnya mau apa? Oh cepet lah. Ya gigit. Berapa Yan? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Oh, 5. Oh.
bener. Mati rasa, kan? Mati rasa bener bang. Mati rasa ini gua. Ini nggak tahu deh ini cabai yang lagi jelek atau memang rasanya kalau dimakan mentah ini tuh kureng. Jadi benar sih pak, tukang gorengan itu nggak asal pilih. Kalau gorengan paling cocok itu emang pakai cabai rawit hijau. Gak usah lu coba-coba makan tempe sama lombok hijau, nggak usah. Semua cabai dari anak-anak buah cabai tadi dan bos ya kita udah cobain. Pedes ya? Agak lama ya. Pedes. Pedes, lu pedes? Oke, jadi karena kalian semuanya pedas, saya tidak lupa untuk membeli obat pedas. Biar perut anda semua masih aman, lidah semuanya tercover dengan baik. Kita akan makan obat penawarnya. Ini dia. Ini obat penawar pedas. Tapi adik-adik tidak boleh mencontoh ini ya. Tidak boleh, hanya kami aja. Karena kan kami masih riset, jadinya adik-adik di rumah tidak boleh mencoba. Oke, sebelum riset ini berhasil atau tidak. Bangsat. Kita makannya berempat ya. Sini dong, masuk dong. Semua masuk. Belum tentu satu orang. Beb. Bang. Ya Allah. Bang, keringin mana nih? Kudu nih. Kudu pakai ini nih. Bang. Jangan dihantam aja, boy. Dia kira gorengan kali bang garing ya. Apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Apa? Apa? Nggak masuk ya. Dia, pedes. Anda memilih apa? Apa? Belum milih. Iya apa? Tahu. Gua apa dong? Rong. Bala. Oke. Udah lu pilih jagoan lu masing-masing ya. Iya. Yeah. Gua risol dah. Tapi punya gua nggak bengkok lu. Bang, kejut bang. Yuk, diambil yuk. Cheese. Cheese, siap. Mana dulu nih yang ditelen nih gorengan? Gorengan dulu satu. Obatnya dulu. Cheese. Cheese. Ayo. Ah, aku gini. Punya dong. Aku punya. Jadi ini adalah cabai terpedas di dunia dan sudah dikeringin. Ini adalah Carolina Reaper. Katanya ini cabai terpedas di dunia. Obat. Ayo obat. Lalu obat. Iya obat. Jangan buta, gue keliru.
Keluar. Bangsat bom-bom gorengan gue diambil tadi babi. Udah gue makan telanjang bulat an. Jadi mungkin sampai sini dulu konten kita kali ini, dan ini juga konten pedas terakhir kita ya. See you in another video, bye bye. Pulang lagi tuh bang, gue boleh tahu bang, bang tuh kamu tadi cek atau apa? Obat pesen apa tadi? Gak ada, buat mukbang selanjutnya. Obat herbal gitu lah. Fufeng Ejo Jiang.